Bang, tutorial multibot di Genta sekarang, Bang. Gua enggak bisa. No. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-teman. Ya, oke, seperti di awal video kita tadi, kita bakal bikin tutorial Bang Genta lagi, teman-teman ya. Oke lah, karena banyak dari ya ada satu subscriber aku mau bikinin tutorial, memintain gua bikinin tutorial cara onin bot di Gentanya. Oke. Jadi di sini aku sebenarnya Genta lagi update terbarunya. Ya, jadi di sini ada sekitar 4. Ya, aku nggak tahu sih. Nah, ini ada yang terbarunya. Jadi ini kayaknya yang kemarin. Oh ya, ini yang kemarin, teman-temannya nih. Ya. Jadi ada versi terbarunya. Jadi kita bakal cobain versi terbarunya dulu, oke? Karena aku nggak mau privasi aku kelihatan, jadi aku bakal skipin videonya sampai aku selesai downloadnya, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman, kita sudah selesai, aku sudah selesai download yang terbaru dan kita bakal mencoba versi terbarunya yang dimana kita itu ada auto PNB dan ini aku nggak tahu apa ini captcha when open Genta X. Aku penasaran. Daripada kita penasaran, langsung aja kita buka dulu, teman-temannya. Kita buka di run as admin dulu. Sepertinya ada bermasalah sedikit. Oke, okay, and fine. Ya, ya udahlah ya. Kita kayaknya kita delay dulu aja karena biasa nih ya. Anak-anak zaman sekarang korup semua ya, file-fileku korup semua. Oke. Okay. Jadi daripada kita ini kita ke sini bentar aku ambil dulu Genta aku, teman-teman ya. Bentar. Gentanya kemana? Bentar ya, aku coba extract dulu, teman-teman ya. Aku extract lagi. Kayaknya kena virus deh. Kedetek virus nih biasanya. Oke. Semoga aja nggak kena virus. Nah, hobi banget ya kena virus ya. Oke. Ini dia kita ke run as admin. Aku kenapa run admin? Wow. Wow. Fitur terbaru dari Genta. Generator captcha. Wow. Apakah aku harus memulainya? Generator captcha. Wah, wah, wah. Generator captchanya ya, guys. Oh, ngerti aku. Oke, okay, oke. Okay. Kita bakal mencoba menjawabnya. 16 tambah 30 berarti 46. Kalau udah itu, enter. Mempersulit Bang Genta, Anda mempersulit saya sekarang ya. Oke lah, oke lanjut lagi ya. Kita bikin tutorial soal bot. Oke, pertama kalian login dulu akun bot kalian ya. Kalau Bang Hendry udah ada akun botnya, tapi nggak tahu benar atau enggak ini ya. Oke, terus kalian klik auto ini, terus add bot, terus kalian tinggal login, tinggal konekin aja. Ya kalian hidupin aja botnya kayak gini, udah. Tungguin aja teman-teman. Nah kalau udah, nanti di sini banyak banget nih. Oh bentar. Oh, ya nggak ada apa-apa ya. Oke. Okay. Jadi di sini kita bakal ke ini shopping sama ini ya. Ping Bang Hendry kalian bisa tengok ya, pingnya banyak banget. Kita ke oke, ke wardnya Bang Hendry aja ya, kita ke asset. Nah, terus kita ke inventory. Inventory-nya ada apa aja ini? 200 lem sama ya nggak ngerti juga aku. Oke, okay, di auto farm 100% enggak tuh. Mantap Bang Genta. Mantap Anda ya, walaupun ada captcha generator captcha, tapi kalian lihat sendiri dia ada fitur terbaru rupanya ya. Diam-diam ini Bang Genta nih ya. Ngomonglah sama Bang Hendry gitu, guys. Enggak lah ya, enggak canda ya Bang Genta ya. Nanti di-ban lagi aku sama Bang Genta. Oke, okay, auto collect-nya masih sama yang seperti dulu ya, auto collect, fast collect ya, kalian bisa diatur-atur lah gimana caranya gitu.
Ya biar kalian, aku kasih tahu dulu ya. Kita login dulu ke GT aku. Tebakan ke GT aku, teman-teman. Oke. Seperti biasa. Oke. Sabe. Ini kenapa Ubisoft mainin lagi gitu? Bentar. Pause dulu. Bentar. Sepertinya saya ada download versi terbarunya. 9 titik berapa tadi ya? Aku lupa deh. Bentar teman-teman ya. Bentar, white. Kayaknya aku pernah download di versi sebelumnya, di download di bagian program deh. Nah, benar kan? Ini kayaknya versi terbarunya teman-teman. Aku coba install dulu. Kalau misalnya dia nggak bisa berubah ya berarti bukannya. Oke. Oke, kita extract dulu. Cancel. Kita langsung buka nanti kami selesai. Oke. Katanya 4.9 kalau nggak salah tadi ya. 9.4 atau aku lupa deh namanya. Kita lihat versinya. Nah, 4.5 nih. Dia minta update-nya ke berapa nih? Ke-7. Iya, singgahnya ini. Oke lah, kita download dulu teman-teman. Oke. Udah selesai dan kita bakal mulai lagi update. Ting. Ah, GT mah update terus ya. Kenapa lu GT update terus? Apakah karena cheater yang tidak kuat? Aduh, lama banget ya. Seperti biasa lah, lama. Oke. Oke, pintunya hancur. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Aku mau ambil ininya, teman-teman. Ini word yang kita kemarin bikin tutorial kasino. Ya, bikin ROM kasino, tapi ya akhirnya udah bisa ya, teman-teman ya. Kalian udah tahu caranya. Oke, kita bakal ke ini deh kayaknya, ke asset ya. Kita ke sini, teman-teman. Karena bot aku udah nunggu di sini dan aku belum selesai siap-siap, belum ada teman-teman. Tuh. Belum kesiapin apa-apa teman-teman. Payah Bang Hendri ya. Tapi kita di sini ada hal baru nggak di versi terbarunya? Oh, nggak ada teman-teman.
Dan ya cuman ada ini doang gitu ya, advance pack doang gitu. Oke. Ini enggak tahu buat apa kacamata ini. Yang penting enggak peduli gua. Ya enggak ngerti lah aku. Kacamata dong. Oke teman-teman, nah ini kayak gini ya teman-teman ya, kurang lebih itu kayak gini fiturnya tuh. Kalian bisa geser-geser. Ya kalian bisa naik ke atas. Nih. Ya, kalian bisa. Ya fiturnya banyak. Kalau menurutku fiturnya banyak juga nih. Tuh. Ada playlist, ya ada. Lah. DC nge-crash dia ya. Ya udah jangan diklik teman-temannya kalau misalnya kalian kayak gitu ya, soalnya nge-crash. Ya intinya itu aja teman-teman, cara nge-onin auto ya out multibotnya gimana ya, gitu caranya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja sih yang aku kasih tutorialnya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas lagi video berikutnya, bahas topik-topik yang lainnya. Oke, okay? See you the next time kita di video berikutnya. Bye bye.